Seorang pria tewas setelah terlibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Bypass Jumpai, Kecamatan Klungkung pada Minggu 18 Februari malam sekitar pukul 20.15 WITA. Informasi di lapangan menyebutkan peristiwa itu bermula ketika sebuah kendaraan truk yang tidak diketahui pengemudinya parkir di sisi kiri jalan. Kemudian dari arah timur melaju sepeda motor Yamaha NMAX yang dikendarai Iwayan Budi Adnyana 30 tahun, alamat Dusun Kangin Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung. Diduga karena kurang berkonsentrasi, korban pun menabrak bagian belakang truk sehingga korban terjatuh dan meninggal dunia di lokasi lantaran mengalami luka parah. Sedangkan kendaraan truk yang pantatnya ditabrak korban langsung tancap gas ke arah barat. Kanit Laka Satlantas Polres Klungkung Ibda Inengah Surate membenarkan perihal kecelakaan lalu lintas tersebut. Menurutnya, setelah menabrak pantat truk, korban yang ketika itu tidak menggunakan helm langsung terjatuh dengan kepala samping kiri robek, telinga mengeluarkan darah dan meninggal dunia di TKP. Pihaknya pun saat ini masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut. Tim Bali Express melaporkan.